Halo Mbak Nedri, jumpa lagi di ibadah Junior Church. Pagi ini, harap kalian sudah segar, sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang sudah siap untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman juga, katakan yes. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tema ibadah kali ini adalah percaya saja. Kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan apa saja. Apapun persoalan kita, Tuhan pasti sanggup. Semua adalah waktu Tuhan yang terbaik. Terjadi, ku percaya.
bahwa hari ini Tuhan, kami boleh beribadah. Kami boleh datang kepada-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh rindu. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah kami yang baik. Engkau selalu ada buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sediakan beberapa waktu yang terbaik dalam penggenapan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh agung, Engkau sungguh nyata dalam kehidupan kami. Biarlah hati ini Tuhan, hari ini Tuhan, kami berikan hati kami untuk datang menyembah Engkau, untuk menyiapkan hati kami dan membuka hati kami menerima Roh Kudus-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saja. Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya. Jadi rumah. Saat ini kakak percaya kalian selalu rajin mendengarkan, mengikuti ibadah Junior Church. Dan sebentar lagi kita akan menikmati hari yang spesial di bulan Desember. Apa ya? Ya benar, kita mau Tuhan Yesus. Nah, Allah kita sangat sangat luar biasa. Ya, sanggup melakukan apa saja. Mari kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kakak minta kalian semua berdiri, kalian ikutin pujiannya dengan gaya ya. Sama-sama ya. Jadi yang di rumah silakan berdiri. Nah, adik-adik, thank you.
firman-Mu, kami siap diberkati. Bila kami sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan boleh menjadi rema dalam hidup kami, iman percaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini tentang Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus. Dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Pak Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Suatu hari, Pak Yairus dan Ibu Yairus sedang sedih karena anaknya perempuan sakit. Anak Yairus yang sedang sakit itu berumur 12 tahun. Pak Yairus mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang melewati kotanya. Lalu berlarilah Pak Yairus untuk mencari Tuhan Yesus. Pak Yairus memohon kepada Tuhan Yesus agar datang ke rumahnya. Tiba-tiba, datanglah saudara Pak Yairus memberitahu bahwa anak Pak Yairus sudah mati. Tuhan Yesus berkata kepada Pak Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke rumah Yairus. Ketika tiba di rumah Pak Yairus, banyak orang yang menangis dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengusir orang-orang yang membuat ribut itu agar keluar. Masuklah Tuhan Yesus dengan Pak Yairus, Bu Yairus, Yohanes, Petrus, dan Yakobus ke kamar anak itu. Tuhan Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, "Talitaku," artinya bangunlah. Akhirnya anak itu bangun dan bangkit berdiri. Pak Yairus dan Bu Yairus sangat bersuka cita. Adik-adik, tadi kita sudah melihat dan mendengarkan firman tentang Yairus dan anaknya yang disembuhkan. Semua itu oleh karena kasih karunia Tuhan, anak Yairus boleh sembuh dan oleh karena Yairus percaya kepada Tuhan. Ayat hafalan untuk hari ini adalah dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Bagi yang rindu memberikan persembahan, bisa mentransfer ke rekening BCA 252-771-9999 atas nama GPI Crown Palace. Jesus Got Talent mengajak seluruh adik-adik Junior Church untuk mengikuti lomba dengan menampilkan talenta atau bakatmu dalam bidang musik, vokal, tari, multimedia, melukis, prakarya, menulis, atau bidang apapun yang kamu miliki. Lomba dibuka mulai tanggal 29 November 2020 dan akan ditutup pada tanggal 13 Desember 2020. Syarat untuk mengikuti lomba yaitu mengirimkan talenta atau bakatmu berupa video ke Kak Bintari di nomor 0811 2766 575.
Durasi video maksimal 3 menit dan usia peserta umur 1 sampai dengan 15 tahun. Jangan sampai terlewatkan untuk mengikuti lomba ini karena akan ada hadiah pemenang berupa uang, piala, piagam, dan kado. Mari ajak saudara dan teman-teman kita untuk bergabung di Junior Church Skip Ikan Palace. Daftarkan di grup WACC dengan menghubungi Kak Pintari di nomor 081-1276-6575. Shalom adik-adik. Tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kakak ajak siapa adik-adik untuk kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Dan ikuti kakak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan buat negara dan bangsa kami. Tuhan, kami taruh bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Ketika berlembab provinsi yang ada dari Sabang sampai Merauke, Tuhan, Engkau berkati pemerintahan bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar mereka boleh memerintah dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang juga kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Tempat di mana kami beribadah, Engkau memberkati ya Bapak gereja kami. Berkati pemimpin gereja kami, Sang Koso Tuhan, berkati Tuhan. Semakin mereka mengenal Engkau ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Juga kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan setiap anak-anakmu Tuhan yang melihat acara ini ya Bapak. Engkau memberkati ya Tuhan. Biar mereka tetap taat Tuhan dalam protokol kesehatan yang ada Tuhan. Mereka taat Tuhan kepada orang tua. Juga mereka semakin rajin Tuhan, semakin mengenal Engkau Tuhan hari demi hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami saat ini. Juga hari-hari kami akan datang, kami percaya Tuhan, tangan-Mu berkuasa Tuhan untuk menolong setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Siapa adik-adik semua katakan amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari sekarang angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat perlindungan dan kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam kehidupanmu. Berkat kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.